Assalamualaikum, Yush Minna. Okey, hari ni kita nak borak sikit pasal 5 karakter yang bakal menyelah dalam anime One Punch Man Season 3. Walaupun untuk anime One Punch Man Season 3 kita tak tahu lagi lah bila keluar, tapi aku ada dengar-dengar berkemungkinan besar anime One Punch Man Season 3 akan keluar pada 25 hari bulan 5 2021. Tapi itu semua baru je kabar angin, belum lagi official, belum lagi confirm. So kita tunggu je lah bila akan keluar, walaupun lambat penantian kita. Untuk dalam video ni totally semuanya aku refer dalam manga, so memang banyak spoiler lah. Jadi berhati-hatilah semasa menonton video ni. Okey, sebelum kita sambung ni video, aku nak borak sikit pasal sponsor untuk video kali ni. Video kali ni disponsor oleh Smart Dibro, iaitu flavor vape yang tengah viral dekat Malaysia buat masa sekarang ni. Aku dapat dia punya hoodie, dia punya baju daripada Smart Dibro, memang kualiti full tip-top lah. Aku memang suka. Kain hoodie yang digunakan oleh Smart Dibro ni memang premium, memang kualiti. Kalau korang pergi pakai dekat mana-mana pun tak adalah rasa macam tak selesa ke apa, rasa macam lekit ke apa, memang tak ada rasa macam tu. So kalau korang nak dapatkan produk-produk daripada Smart Dibro, korang boleh dapatkan dekat kedai-kedai vape yang berdekatan dengan korang. Tapi ingat kalau budak bawah umur, jangan berani untuk mencuba. Ingat, jangan berani untuk mencuba. So dah settle, jom kita sambung lain video balik. Untuk karakter yang kelima ialah Child Emperor. Child Emperor merupakan hero kelas S, ranking yang kelima. Walaupun untuk karakter dia ni just macam budak-budak kecil lah, kita boleh cakap sayang-sayang air Martino, Afi dan Abah, sebab dia macam budak sekolah rendah lah. Tapi untuk IQ dia memang another level lah, memang tak boleh nak disangkal. Buktinya dalam manga, Chai Emperor merupakan orang yang bertanggungjawab untuk mengetuai pasukan hero kelas S untuk menyerang Monster Association. Kalau dalam season 1 dengan season 2, untuk karakter Chai Emperor ni memang tak banyak lah ditunjukkan dan tak banyak beraksi. Cumanya dalam season 2 adalah sekali dua tu je beraksi waktu dia bertarung dengan Eyesight. Cumanya untuk match dengan Eyesight tu tak lama pun lepas Speed Goat telah memakan Eyesight, dia makan macam makan snack je kot. Balik dalam manga pula, kita boleh nampak role untuk Chai Emperor ni memang cukup besar lah, memang cukup penting, disebabkan dia adalah orang yang bertanggungjawab untuk menyelamatkan Wangama, iaitu anak kepada orang penting, selepas dicolek oleh Monster Association. Dalam chapter 98, Chai Emperor dah start bertarung dengan Resurrected Phoenix Man. Kalau korang tak tahu Resurrected Phoenix Man ni monster yang mana, dia merupakan monster yang telah menyelamatkan Garou selepas bertarung dengan Silver Fang Bomb, tapi dia telah upgrade menjadi Resurrected Phoenix Man dan telah dilabel sebagai ancaman Dragon. Untuk match diorang ni, aku hype disebabkan kita dapat tengok lah Child Emperor punya strategi, dia punya equipment-equipment dalam pertarungan. Sampailah Resurrected Phoenix Man telah pun berubah ke mode yang baru untuk menewaskan Child Emperor, iaitu Diamond Eagle mode. Waktu Phoenix Man dah berubah ke mode yang baru tu, kekuatan dia memang bukan kaleng-kaleng lah. Time tu memang agak getik untuk Child Emperor, disebabkan dia pun telah menggunakan ultimate weapon dia untuk menewaskan Phoenix Man. Tapi malangnya masih lagi tak mampu untuk menewaskan Phoenix Man yang telah berubah ke Diamond Eagle mode. Tapi aku tak nak spoiler macam mana match diorang ni habis, korang boleh layan sendirilah dalam manga. Lepas je Chai Emperor telah pun berjaya untuk membawa Wan Gama keluar daripada Monster Association, dia pun telah kembali ke dalam tersebut untuk membantu hero-hero yang lain. Dalam perjalanan Chai Emperor untuk membantu hero yang lain, dia teruskanlah perjalanan. Dia jalan, tiba-tiba dia terpaksa berhadapan lagi sekali dengan monster ancaman Dragon, iaitu Evil Natural Water. Selepas kesemua anak murid Atomic Samurai telah pun tewas dengan mudah. Padahal kesemua anak murid Atomic Samurai merupakan hero kelas A, tapi kena kentang macam tu je dengan Evil Natural Water dalam chapter 121. Karakter yang keempat pula ialah Atomic Samurai. Atomic Samurai merupakan hero kelas S, ranking yang keempat. Dia pun sama juga macam Child Emperor, tak banyak sangat ditunjukkan dalam season 1 dengan season 2. Cumanya dalam season 1 tu adalah juga dia bertarung dengan Melzagat. Okey, untuk starting je diorang nak ambush Monster Association, Atomic Samurai dengan mudah je telah menghancurkan Rhino Wrestler selepas hero-hero kelas A yang lain memang seraga gila untuk bertarung dengan Rhino Wrestler. Dalam chapter 110, Atomic Samurai telah pun bertarung dengan Machine God G5 selepas Machine God G5 telah pun copy ke semua pergerakan Atomic Samurai. Tapi untuk robot G5 ni memang tak ada masalah lah untuk Atomic Samurai handle. Cumanya ada masalah
masalah bila masuk dalam chapter 111. Ni memang masalah kau-kau lah. Memang uji kekuatan Atomic Samurai selepas dia terpaksa bertarung dengan Black Sperma, iaitu ancaman Regen. Memang totally susah gila lah untuk Atomic Samurai. Match tu jadi masalah untuk Atomic Samurai disebabkan teknik gaya pertarungan untuk Atomic Samurai totally memang tak mampu untuk menewaskan Black Sperma. Dia tebas lah macam mana Black Sperma sekalipun, Black Sperma tetap tak akan mati. Malah bilangan untuk Black Sperma akan bertambah lebih berganda selepas kena tebas oleh Atomic Samurai. So dia jadi masalah sebab kekuatan untuk Black Sperma dia tak berkurang tau selepas kena tebas macam tu. Kalau dia kena tebas 300 kali macam mana pun, dia tetap akan muncul sebagai Black Sperma ada 300. So kekuatan dia tetap akan sama. Untuk match ni totally memang Atomic Samurai tak boleh menang lawan Black Sperma. Aku rasa karakter yang mempunyai kekuatan untuk menewaskan Black Sperma hanya ada dua karakter je, iaitu of course lah si Saitama tu dengan Tatsumaki. Karakter seterusnya ialah Zombie Man. Zombie Man merupakan hero kelas S ranking ke-8. Dalam chapter 88 kita dah dapat tahulah macam mana wujudnya si Zombie Man dan macam mana Zombie Man ni dapat kekuatan immortal semua tu. Rupanya Zombie Man adalah produk daripada House of Evolution, dan dalam chapter tu juga Zombie Man dah dapat tahu yang wujudnya ada satu karakter yang mempunyai kekuatan yang overpower lah, yang memang tak terbatas. Cumanya dia still lagi tak tahu orang yang mempunyai kekuatan overpower tu adalah Saitama. Masuk je dalam chapter 101, Zombie Man ni dia jadi macam karakter Blade tau. Korang tahu tak Blade tu siapa? Blade tu yang lawan dengan vampire, Dracula semua tu lah, disebabkan dia telah bertarung dengan monster vampire iaitu ancaman demon. Lepas je Zombie Man telah berjaya untuk menewaskan vampire tu, dia telah bertarung dengan 30 monster bersendirian sebelum dia terpaksa berhadapan dengan Homeless Emperor, iaitu monster ancaman Regen dalam chapter 112. Yang kedua ialah Tatsumaki. Tatsumaki dikatakan hero yang terkuat selepas Blast dan dia merupakan hero kelas S ranking yang kedua. Aku boleh cakap buat masa sekarang ni dalam Monster Association masih lagi tak ada monster yang mampu untuk bertarung dengan Tatsumaki secara one by one lah, selain daripada Psycho je lah. Sampaikan Tatsumaki terpaksa menggunakan kekuatan penuh dia untuk bertarung dengan Psycho dalam chapter 127. Untuk Tatsumaki, aku tak nak borak banyak sangat sebab dalam manga pun sampailah ke sekarang ni dia merupakan hero kelas S yang mampu survive selepas bertarung dengan dua monster ancaman Dragon, iaitu Gyoro-Gyoro dengan Psycho yang telah bergabung dengan King Monster iaitu King Orochi, tapi masih lagi tak mampu untuk menewaskan Tatsumaki. So dekat sini kita boleh brain tak kekuatan Tatsumaki ni macam mana? Memang kuat lah kan, sebab tu je berada di ranking nombor 2 kelas S hero. Untuk karakter yang pertama, dia bukannya hero tapi dia merupakan hero hunter, iaitu Garo. Selepas je Garo telah diselamatkan oleh Phoenix Man dalam match dengan Janus, Silver Fang dengan Bomb, dia telah dibawa ke markas Monster Association. Tapi totally untuk mindset Garo, dia tak berpihak mana-mana association pun. Hero Association pun tak, Monster Association pun tak. Dia just suka gerak solo lah, Law Ranger kita boleh cakap. Sampailah satu masa, ada satu part nanti dia akan pergi dekat Monster Association untuk selamatkan Tario, iaitu budak kecil yang selalu panggil Garo tu pakcik lah, yang Garo memang panas je dengan budak ni kan. First kita start dalam chapter 90, yang mana Garo dengan mudah je telah membunuh Royal Reaper, iaitu monster ancaman demon, sebelum dia kena serang dengan Underground Rover, iaitu monster ancaman dragon. Dalam match Garo dengan Underground Rover, untuk kekuatan Rover memang jauh lagi tinggi lah berbanding dengan Garo. Cumanya apa yang mengejutkan dalam match ni, selepas je Garo terkena serangan yang cukup kuat daripada Rover dengan jarak yang cukup dekat, kalaulah ikutkan logik memang agak mustahil lah, memang mustahil gila untuk Garo terselamat selepas terkena serangan daripada Rover. Cumanya apa yang mengejutkan, Garo masih lagi terselamat dan masih lagi mampu untuk bertarung dengan Rover selepas terkena serangan tersebut. Tak lama lepas tu, Garo dia terjatuh dekat tempat Gyoro-Gyoro, yang mana dekat situ kita dapat tahulah apa planning sebenar Gyoro-Gyoro dekat Garo. Cumanya Garo dengan mentah-mentah je telah tolak planning dari Gyoro-Gyoro. Lepas je dari tu, Gyoro-Gyoro pun mental lah kan, apa lagi dia dah plan baik punya, tapi member tolak macam tu je. So Gyoro-Gyoro pun terus je menyuruh King Orochi untuk menyerang Garo. Untuk karakter Garo, bagi aku memang cukup gila lah dalam anime One Punch Man ni, sebab dalam season 2 pun dia dah banyak bertarung dengan hero-hero kelas S, tapi dia masih lagi terselamat. So far dia punya scene pertarungan bagi pendapat aku lagi menarik lah daripada main karakter sendiri, iaitu Saitama. Cumanya kalau lah dalam anime tak ada potong part-part yang best macam sebelum ni, aku rasa kita akan dapat tengok pertarungan yang cukup
cukup menarik dari Garo. Selepas je Garo bertarung dengan King Orochi, dia akan bertarung dengan dua hero kelas S pula, iaitu Puri Puri Prisoner dengan Super Alloy Dark Shine. Tapi faham-faham je lah, untuk anime One Punch Man ni kita tak boleh nak expect lebih, sebab dalam season 1 dengan season 2 pun banyak je scene-scene yang sepatutnya scene-scene yang menarik tapi tak dapat kita tengok, tak banyak dimasukkan dalam season 1 dengan season 2 sebab diorang ni terlalu fokuskan dalam setiap season just berapa episod je, macam 10 ke 20 20 ke 25, memang tak lebih, aku rasa tak sampai pun 30 dalam season 1 dengan season 2. So bagi aku yang kurang dalam anime One Punch Man ni just dari segi episod je lah kot. Aku rasa kalau jalan cerita, plot twist semua tu bagi aku okey je, ramai je orang minat tengok anime One Punch Man. Dan lagi satu, apa yang kurangnya dalam anime One Punch Man, contohnya satu season dah habis nak tunggu season yang lain pula, fuh, menganga weh nak tunggu, memang lama gila. Lagi-lagi kita tengah tunggu season 3 ni, tak bila lah nak keluar kan. So aku rasa jangan expect lebih lah untuk season 3 punya anime One Punch Man. Bagi pendapat aku, totally memang aku lagi prefer untuk layan manga daripada anime. So aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Teruskan support FAIZ D Studio untuk mendapatkan 100,000 subscribers dalam hujung tahun ni. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum.